Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Bugreen. Apa yang Anda tanam hari ini? Ya, pada kesempatan kali ini, saya ingin menunjukkan kapan mentimun siap dipindahkan ke media tanam. Tetap stay tune di sini. Inilah ya, bibit timun yang sudah kita semai, dan ini bibit ini sudah berumur sekitar 12 hari. Jika kawan-kawan akan memindahkan bibit timun ini ke media maupun ke tanah atau ke pot dan lain sebagainya, kawan-kawan bisa memilih waktu yang tepat, yaitu ketika bibit sudah berumur sekitar 10 hari, atau bisa melihat dari kondisi bibit, yaitu jika sudah muncul daun sejati, yaitu daun yang seperti ini, bisa dipindahkan. Jadi meskipun nanti berumur 10 hari, apabila belum muncul daun sejati atau daun asli ya, jangan dipindahkan dulu ke lahan atau ke media. Akan tetapi memang biasanya setelah berumur 10 hari ya, timun ini sudah menunjukkan daun. Cukup satu daun saja, kawan-kawan bisa pindahkan ke lahan. Jadi intinya kunci kalau kita mau memindah bibit timun yang telah kita semai, yaitu hanya pada daun sejati yang sudah muncul. Seperti ini, semua sudah ada daunnya. Dan kondisi seperti inilah bibit ini sudah siap dipindahkan. Kawan-kawan sahabat Gugreen, itu tadi sedikit info yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa klik like jika suka dengan video kami. Kemudian share, bagikan apabila video-video kami ini merasa bermanfaat. Dirasa bermanfaat. Dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan video-video kami berikutnya. Agar kawan-kawan bisa mendapatkan informasi apabila kami mengunggah video baru, aktifkan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam Gugreen. Apa yang Anda tanam hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.